Polres Semarang juga menggelar apel pasukan operasi Candi 2021 di halaman Mapolres setempat. Apel ini dipimpin oleh Wakapolres Semarang Kompol Sigit Ari Wibowo. Operasi patuh tidak berorientasi pada penegakan hukum lalu lintas ataupun tilang dan seluruh kegiatan difokuskan pada pola simpatik humanis dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri. Adanya operasi patuh Candi juga diharapkan bisa membuat masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi juga protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya berharap seluruh hadirin dan peserta acara yang saya cintai, sehingga